Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya, Nanda Ahmad Basuki. Dan hari ini kita ada bertiga. Kita akan pergi ke Istanbul, kita akan jalan-jalan di sana. Sekaligus mau ziarah ke makam-makam pembesar yang ada di Istanbul, insya Allah. Dan sekarang saya sedang ada di Hazeltrain ya teman-teman, YHS, Yüksek Hazeltrain, kereta cepatnya Turki. Dan kita akan melihat gimana suasana di Hazeltrain dan juga nanti kegiatan kita yang ada di Turki, di Istanbul nanti seperti apa, kita akan lihat. Oke teman-teman, mari kita lihat gimana isi dari Hazeltrain. Oke. Ini suasana di luar seperti ini teman-teman. Jadi kita masuk dari sana. Jadi cek tiket di sana, kemudian kita masuk. Ondokus ini. Dalamnya seperti ini ya teman-teman. Ini yang ekonomi. Seperti ini. Di sini ada toilet. Ini ada toilet. Kemudian di sini ada tempat barang yang besar taruh di sini. Kalau tas-tas taruh di atas, kabin di atas. Seperti ini. Kita cek tempat duduk saya. Saya duduknya di sini. Ya, kayak gini. Ya, biasa seperti kereta api biasa, tapi ini ukuran kita oke banget sih. Karena ini ekonomi yang saya ambil, yang saya beli tiketnya di tiket ekonomi, jadi tempat duduknya kayak ini ya. Tidak terlalu besar, sebesar yang di bisnis. Tapi ini sudah sangat mencukupi sekali teman-teman. Kita akan berangkat nanti jam 8, sekarang jam 7 lewat 40-an. Dan teman kita ada di ujung sebelah sana. Jadi enak, di sini juga ada kontrolernya di sini, kemudian ada listriknya juga di bawah ini. Kita nanti akan duduk di sebelah sini lah. Minit banget. Oke, jadi suasana kayak gini ya. Oke, jadi di sini bisa sambil buka laptop. Kalau mau ngisi waktu, bisa sambil buka laptop. Sudah bawa laptop juga. Aduh. Ini ya. Sambil belajar juga. Nah. Sambil belajar sambil baca buku di sini oke banget, teman-teman. Jadi emang tempatnya oke sekali. Kita akan lanjut nanti. Nanti kalau udah di tengah perjalanan kita akan rekam lagi ya. Oke. Nanti ditaruh di atas lah ini barangnya. Numpuk. Oke, kita lanjut di nanti scan selanjutnya. Kita melaju 250 km per jam. 250 km per jam. Wow. Sekencang apa kayak itu? Kita sekarang ada di Kocaeli teman-teman semuanya. Dan sebelah kanan kita ini adalah Laut Marmara ya. Laut Marmara. Itu ada apa namanya? Ada kapal. Ada pelabuhan, itu dia. Ya. Nah, ini kita sudah hampir sampai di Istanbul. Ya. Ya, itu dia.
yang barusan kita lewati itu ya teman-teman, itu namanya Osman Gazze Koprusu. Ya. Di sebelah kanan kita nanti ada Istanbul. Ya, seperti itu. Gimana? Ayo. Kita sampai, iya sambil nge-vlog ini. Kita udah sampai di Istanbul. Dri, di mana nih Dri? Soutlu Çeşme, Istanbul. Kita mau menuju ke Üsküdar ya? Kita mau ke Üsküdar di Istanbul. Mau buat apa tadi? Mau buat kartu? Nah, buat kartu untuk mahasiswa, ngetap-ngetap. Iya. Kartu bus, kartu tramway gitu ya? Iya sih. Iya betul, tapi diskon. Nah, cari yang diskon, yang murah. Emang di sini sekali tapnya berapa lira? 10, Pak. Sekitar 3,5. 3,5? Wih, mahal ya. Oke. Oke deh. Oh, belakangnya kotor, pantesan kok burem. Jadi, barusan kita udah buat kartu Istanbul Card. Kartu Istanbul itu untuk akses bus dan akses tramway. Ini kartunya kayak gini nih. Lihat. Kayak gini. Mana? Udah, kita balik lagi ke sana. Udah balik lagi. Kartunya kayak gini. Ini untuk akses tramway sama bus. Iya enggak sih? Betul. Bus. Yeah. Dan juga vapor. Kapal. Vapor. Oh, kapal. Kapal nanti pakai ini juga. Iya. Oke. Okay. Ini anu ya? Apa? Tramway bukan? Yang di atas nih. Marmaray. Jadi Marmaray itu khusus melewati Marmaray apa? Marmaray. Lewatnya di bawah air laut. Di bawah air laut. Agar bersih. Jadi kalau kita nanti dari Üsküdar itu di Asia, kita mau ke Eminönü ke Eropa, kita harus naik Marmaray. Gitu. Nah, itu tiketnya mahal. Kalau kita nggak pakai Orange Card, sekali ngetem itu 17 TL. Tapi kalau pakai Orange Card, 13. Tapi kalau pakai kartu pelajar, sampainya enggak deh. 6 atau 7 gitu. Oh, gitu ya. Oke. Nah, itulah. Tergantung jarak juga. Iya. Pokoknya mahal. Jadi ceritanya aku nih awam banget sama Istanbul, pertama kali ke Istanbul ini 2 tahun di Turki. Pertama kali ke Istanbul, jadi manut sama mereka. Ngikut mau kemana, dibawa kemana deh, udah ngikut aja. Sekarang kita masuk lagi loh, sini lagi. Ini kita ke Üsküdar mau apa gitu. Nah, sini. Oke. Oke. Apa lagi? Mau top up? Tadi buat kartunya di sini juga. Nah, tinggal ditempel gitu ya. Terus. Misi. Lütfen yüklemek istediğiniz miktar İstanbul kartı için kartınızı lütfen para girişi yapınız. Ini kartuku harus di top up lagi enggak? Kalau nanti habis. Kalau nanti habis. 10 tele tadi. 10 tele berarti 3 kali tap ini ya. Oke. Kita sekarang mau pergi ke Üsküdar. Kita mau buat card di sana. Sananya kayak gini. Berarti ini kita mau ke asramanya jam berapa? Dan kita udah dari kita sekarang ada di dalam laut. Kita udah turun dari tramway. Sekarang kita ada di Üsküdar. Iya. Kita ada bertiga, ada Sadri, ada saya, satu lagi itu Ramadan. Oke, teman-teman semuanya, kita udah sampai di atas di tanahnya. Ini adalah Laut Üsküdar ya?
Laut Marmara. Selat Bosporus. Selat Bosporus. Nah, aku nggak tahu sama sekali nih. Ini kita lagi di mana? Di mana ini? Kita di. Kita di mana ini? Di benua Asia. Kita di benua Asia. Benua Asia. Dan di sebelahnya sana benua itu Eropa. Benua Eropa. Eh, benua Eropa. Oke. Okay. Ini orang mancing-mancing ya. Kita besok ke sana. Kita besok ke mana? Daerah sana. Daerah sana, sebelah sana. Itu Ortaco. Masjid Ortaco yang Mas. Yang itu ya, yang kecil itu ya? Yang itu. Itu Masjid Ortaco ya? Terus itu istana, istana Ciragan. Istana Ciragan. Jembatan terkenal. Jembatan. On base itu ya. Oh, itu dulu itu kudeta ya, gara-gara kudeta. Ah, itu itu jembatan yang terkenal pas ketika dulu ada kudeta di Turki. Kemudian diganti namanya Onbes. Onbes? Onbes apa? Onbes Temus Koprusu. Onbes Temus. Iya, kita sampai di Üsküdar. Jelasin dong dari mana dulu kena kudeta. Kayak gini ya. Sudah kapal-kapal kita nanti naik kapal enggak nanti? Iya. Iya, di sini. Nanti kan ada di itinerary naik kapal. Tapi enggak tahu kapan. Ya, ini orang mancing-mancing banyak nih. Tapi kok enggak ada yang narik dapat ikan? Belum. Begini ya suasananya. Itu ada itu apa namanya? Ubur-ubur. Ubur-ubur mana? Itu ubur-ubur. Iya, bener-bener. Kok kira iya dia mancing ubur-ubur, guys. Kali. Masa? Enggak. Awas jatuh. Itu ubur yang gede itu loh, tuh. Itu ubur-ubur ya? Itu gede banget. Deh, yang itu. Iya, iya. Oh, iya. Habis kalau jatuh udah inilah nih. Serem-serem. Ubur-ubur berat. Nah, ini sebelah sana tuh ada yang kecil itu. Itu namanya Galata Kulesi. Galata Kulesi itu. Nanti di hari kedua kita akan ke sana. Kemudian di sana tuh itu Dolma Bahçe Saraya. Teman-teman bisa cek di Google kalau mau lihat gambarnya. Kemudian di sana sebenarnya sebelah sana tuh ada Kız Kulesi. Pokoknya banyak di sini landmark-landmark gitu, tapi kita nggak banyak tahu. Kita butuh guide. Ini sekarang lagi nunggu guide dari teman kita Indonesia yang tinggal di Istanbul. Kayak gini ya suasananya. Itu ada vapur. Vapur itu kapal untuk penumpang itu, yang untuk nyebrang. Ini kan kita di Asia. Di sana Eropa ya? Di sana Eropa kan? Yep. Kita di Asia, Istanbul bagian Asia. Sebelah sana Istanbul bagian Eropa. Dia. Orang pada mancing. Mancingnya apa nih? Ikan kecil-kecil gitu. Coba lihat ikan yang didapat kayak apa. Oh, ini ikannya kayak gini nih. Itu ikannya. Iya, iya. Gracias.